Kalau kita dibekali,
insya Allah kita tetap fokus. Wajibul ihtizaru anhu, dan wajib berhati-hati darinya. Wajib kita dari mukalam itu. Kamarin al kibroh sebagaimana membuat sifat sombong, wal ujuba sifat ujub, wal riya sifat riya, wa talama riya sati, dan menuntut kepemimpinan. Nah, hati-hati tuh. Dari sifat sombong, sifat ujub, sifat riya, sifat menuntut kepemimpinan. Hati-hati dari itu. Sama dengan tadi, hati-hati dari ilmu kalam. Apalagi zaman sekarang ini udah ada perbedaan ilmu kalam macam-macam. Nah, itu lebih hati-hati lagi sebenarnya. Mimma yukti ilaihi ilmu hadisi wa tafsiri wa fikih, daripada apa yang membawa kepadanya oleh ilmu hadis dan ilmu tafsir dan ilmu fikih. Apa yang dibawa oleh ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, apanya tuh sifat sombongnya? Karena kita tuh pintar ilmu hadis, pintar ilmu tafsir, pintar ilmu fikih, sombong kita, ujub kita, riya kita, pengen jadi pemimpin kita. Itu wahwa muharram, itu diharamin juga. Bukan ilmunya yang diharamin, sifat itunya tuh. Jangan sampai kita pandai ilmu menjadikan kita sombong. Jadi kalau ada ustaz kiai sombong, ada pengetahuannya. Jadi kamu jangan sampai sombong kalau bisa baca kitab, sombong. Jangan. Kebangetan. Kenapa kebangetan? Udah ngaji, udah ngajari apa lagi? Jangan. Wabuharam itu diharamkan, bersifat begitu. Yajibul ihtiraju anhu, ihtirazu anhu, wajib menjaga diri darinya. Nah, dari sifat itu yang sombong, ujub, riya, menuntut kepemimpinan, pengen jadi pemimpin aja itu apa? Walakin tapi la yumna'u minal ilmi, tidak dicegah daripada ilmu itu. Nah, ilmu itunya enggak dicegah. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, bahkan dianjurkan. Kenapa? Dianjurkan ada ini karena menunaikannya kepadanya. Karena itu dapat menunaikan kepada ilmu, pada pengamalan. Kalau enggak ada itu ya enggak bisa. Mesti kita belajar ilmu hadis, mesti kita belajar ilmu tafsir, mesti kita belajar ilmu fikih. Tapi ingat, jangan sombong. Kalau kamu sombong ya, jatuh semuanya, runtuh semuanya. Ibarat bangunan dibom dari bawah, rontok semua. Wa kaifa yakunu dzikrul hujjah? Bagaimana menyebutkan hujjah wal mutalabah dan menuntut dia dengannya, dengan ilmu-ilmu itu? Wadzah su'anha, dan membahas darinya makzulah dilarang. Enggak dilarang. Waqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, qul hatu burhanakum, katakanlah hatu, tunjukkan burhanakum, bukti yang kebenaran kamu. Artinya apa? Kita perlu dalil. Kita perlu itu belajar ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, semua itu. Tapi ingat, jangan sombong. Jangan sampai nggak belajar. Ya, jangan sampai nggak belajar ilmu hadis. Jangan. Emang kita nggak ahli dalam ilmu hadis, tapi kita ngerti dalam hadis. Kita enggak ahli dalam tafsir, tapi kita ngerti dalam tafsir. Kita enggak ahli dalam fikih, tapi kita ngerti dalam fikih. Jadi jangan sampai enggak ngerti. Harus ngerti. Waqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Binasa
syaitan yang jahat tidak ada di sisi kamu, ujar dengan ini. Ayat hujatin wabuhan artinya hujat dan dalil. Pokoknya walillahi al-rabiwan walillahi al-hujat terbalik dan milik Allah hujat yang balik hujat yang jelas lagi kuat. Pokoknya ta'ala al-tahal berfirman alam ta'ala ilan ladhi hajja Ibrahim mirabih tidak akan kau perhatikan kepada yang mendebat Ibrahim pada Tuhannya. Bila kau disampai perkataannya, fahuhita lani kaparo, maka terdiam orang yang kafir. Iz dakaro subhanahu ihtijaja Ibrahim. Ingat olehmu di waktu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan debatnya Nabi Ibrahim. Kemudian dia tahu ihtijajah ya, ihtijajah debat sama dengan berhujah. Orang kalau berhujah kan berdebat. Berhujahnya Nabi Ibrahim, kemudian dia tahu berdebatnya Nabi Ibrahim sama yang kuat ikhamah membantahnya Nabi Ibrahim. Khasmau akan musuhnya fimak alidisarai alihi ya, di dalam rangka memuji atasnya. Allah memuji atas Nabi Ibrahim yang mampu mendebat musuhnya pakai dalil. Ya, jadi kita kalau debat harus pakai dalil ya. Siap dengan dalil. Enggak boleh enggak pakai dalil. Kalah kalau pakai dalil. Wa qala ta'ala al-ta'ala firman wa tilka hujjatuna atayna Ibrahim wa ala qawmi. Demikian itu hujjah kami yang kami berikan dia kepada Ibrahim atas kaumnya. Wa qala ta'ala al-ta'ala firman qawm ya Nuhu qajjadatana wa aksar gajjidana. Qawm mereka berkata ya Nuhu wa hainu qajjadatana sungguh ya engkau telah membantah kami, telah menjadalahkan kami, engkau telah membantah kami. Ma'aksar dan jadalah engkau telah memperbanyak ya, membantah kami, berdebat kepada kami. Wakala ta'ala orang kalau debat pakai dalil, artinya apa? Kita mesti perlu belajar ya, artinya belajar ya, yang namanya ilmu hadis belajar, belajar yang mutasir, tafsir, belajar yang fikir, belajar ya, yang mutasir, hadis paling gagal apa? Jangan sampai enggak belajar mata baik uni. Jangan sampai enggak belajar, jangan sampai enggak hatam. Satu aja itu hatam. Yang mutasir, apa? Yang mutafsir Al-Iqsqan itu jangan sampai enggak belajar Al-Iqsqan. Ya kalau enggak ya Al-Iqsqan ya. Bukan mana Al-Iqsqan, Al-Iqsqan
Ya kalau ada orang menuduh kita, orang bawa bukti yang jelas. Dan kita memang salah. Atau orang menuduh orang, orang menuduh orang, dia bawa bukti, jelas buktinya. Dia harus menerima. Kecuali dia nuduh, enggak bawa bukti. Maka yang dituduh harus bersumpah. Yang dituduh harus bersumpah. Ketika dia bersumpah, maka yang dibenarkan yang dituduh. Tapi kalau umpama yang nuduh bawa bukti, yang dituduh enggak bisa sumpah. Kalau sumpah apa? Nomor suara orang dikit-dikit. Sumpah pocok. Apalagi itu? Mubah adalah. Itu kalau enggak ada bukti, baru yang namanya sumpah datang. Kalau ada bukti, ya enggak. Dalam ilmu, ya apa namanya, peradilan, jinayat, hukum jinayat begitu. Sekarang dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Orang ada buktinya yang berbuat begitu? Ya, saksinya ada 4 orang melihat jelas kayak cincin dimasukin ke tangan bahwa dia telah melakukan itu. Dia sumpah, saya ubah, saya enggak melakukan itu, enggak bisa. Orang ada buktinya. Kecuali enggak ada bukti, baru dia bersumpah, saya tidak melakukannya. Saya enggak ada bersumpah. Jadi ada ilmunya.